Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan bercerita tentang kisah yang terjadi pada zaman sebelum kita. Kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Teman-teman percaya tidak dengan ungkapan bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya teratur, terencana, semuanya menuju satu tujuan dan hikmah tertentu. Ini poin yang pertama. Kemudian teman-teman, poin yang kedua. Percaya tidak, ada seorang lelaki, seorang pemuda, dia bukan orang gila. Dia waras, berakal sehat. Dia bukan orang yang kaya. Dia melempar emas yang kalau ditotal mencapai berat 4,25 kg. Emas, bayangkan. Jika dirupiahkan, itu nilainya kurang lebih 4,25 miliar rupiah. Dilempar dengan sukarela, tanpa terpaksa dan tanpa menyesal dia buang ke laut. Percaya tidak? Dan apa hubungannya dengan ungkapan tadi? Bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di langit dan di bumi ini. Kita mungkin akan berpikir dua hal ini tidak ada hubungannya. Namun kita akan lebih bisa memahaminya jika kita mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Kisah ini diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, nomor hadis 2291. Kejadian tentang laki-laki yang membuang emas senilai kurang lebih 4,25 miliar. Itu nyata, teman-teman. Benar-benar terjadi, karena yang kisahkannya adalah Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan kisahnya. Dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Lelaki ini dia meminjam 1000 dinar dari temannya, dari saudaranya, laki-laki dari Bani Israel juga. 1000 dinar itu kurang lebih 4,25 kg emas. Karena 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. Dan pada hari ini, nilainya jika dirupiahkan 4,25 M. Bayangkan. Laki-laki yang hendak meminjamkan 1000 dinar ini, dia mengatakan, "Datangkan saksi transaksi kita ini." Maka laki-laki yang meminjam itu mengatakan, "Cukup Allah sebagai saksi. Apakah kau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan transaksi kita ini? Kalau begitu, datangkanlah seorang penjamin," kata dia. "Kafa billahi kafila." Cukup Allah yang akan menjamin. Kemudian, laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini mengatakan, "Sodakta, kafa billahi syahida wa kafa billahi kafila." Cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Keyakinan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah benar-benar menyaksikan kejadian tersebut dan Allah dialah sebaik-baik penjamin. Dia yang maha kaya, sebaik-baik penjamin bagi orang-orang yang beriman. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Akhirnya 1000 dinar ini diberikan kepada laki-laki yang meminjam tersebut. Dengan ketentuan, dia harus mengembalikannya pada hari dan tanggal tertentu yang sudah mereka sepakati. Laki-laki yang meminjam itu kemudian membawa 1000 dinar ini kemudian pulang ke negeri asalnya. Yang disebutkan negeri asalnya itu berada di pulau seberang. Dia tinggal di tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, tibalah waktu pelunasan. Laki-laki yang peminjam ini adalah laki-laki yang jujur, amanah. Dia bertekad untuk mengembalikan apa yang dia pinjam, 1000 dinar tersebut. Dia berupaya mengumpulkan harta miliknya sampai terkumpul senilai 1000 dinar. Dia akan melunasinya tepat waktu. Namun, ketika dia hendak menyeberang menemui saudaranya yang meminjamkan 1000 dinar tersebut, dia tidak mendapati kapal atau perahu untuk bisa menyeberang. Jadi dia menunggu dan menunggu, kemudian mencari kapal yang akan menyeberang. Namun, tidak ada satupun kapal yang menyeberang. Sementara, jatuh tempo pelunasan itu sudah dekat. Dikhawatirkan dia tidak akan bisa sampai di pulau seberang tepat waktu. Dan itulah yang terjadi. Karena dia tidak mendapatkan kapal atau perahu untuk menyeberang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tekadnya untuk melunasi hutang tersebut. Laki-laki yang meminjam ini, dia tidak ingin saudaranya berprasangka buruk. Karena kenapa dia tidak melunasi hutangnya tepat waktu? Dia tidak ingin prasangka buruk itu terjadi. Maka akhirnya dia memutuskan untuk mengambil sebatang kayu yang dia dapati di pinggir pantai. Fa'akhoja khosyabatan fanakoroha. Kemudian dia lubangi kayu tersebut. Fa'adkhola fiha alfa dinar.
Kemudian dia masukkan uang 1.000 dinar tersebut. 1.000 dinar emas, bayangkan, dia masukkan ke dalam kayu yang sudah dia lubangi tersebut. Wa sahifatan minhu ila sahibihi. Tidak lupa dia menulis surat kepada saudaranya. Kemudian dia letakkan bersama dengan uang 1.000 dinar tersebut ke dalam kayu. Kemudian dia tutup rapat, dia ikat kuat, kemudian dia berdoa. Allahumma innaka ta'lamu inni kuntu salaftu fulanan alfa dinarin. Ya Allah, sungguh engkau maha mengetahui, aku pernah meminjam 1.000 dinar dari si fulan saudaraku. Fasa'alani kafilan, fakultu kafabilahi kafilan farodiyabika. Dia meminta penjamin, ada jaminan, aku katakan cukup engkau ya Allah sebagai penjamin. Dan dia ridho. Dia minta adanya saksi, aku mengatakan kafabilahi syahida farodiyabika. Cukup engkau ya Allah sebagai saksi, dan dia ridho engkau sebagai saksi. Dia percaya kepadaku dan dia yakin kepadamu ya Allah. Wa anni jahattu an ajida markaban. Dan engkau tahu ya Allah, aku sudah berusaha untuk mencari kapal atau perahu untuk menyeberang. Aba'asu ilaihil ladzi lahu. Aku sudah berusaha untuk mencari kapal untuk mengantarkan yang menjadi haknya. Untuk mengantarkan haknya 1.000 dinar ini ya Allah, engkau tahu itu. Falam akdir, dan engkau juga tahu aku tidak mampu untuk menyeberang saat ini. Wa inni astaudiukaha, dan sungguh aku ya Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan 1.000 dinar ini kepada engkau. Aku yakin dan percaya kepada kuasamu ya Allah. Faroma biha, kemudian kayu yang berisi 1.000 dinar dan surat tersebut dilempar ke laut begitu saja. Hatta walajat fihi, kayu itu kemudian terombang ambing di lautan. Entah kemana dia akan menepi, hanya Allah yang tahu. Summan sorofa, kemudian laki-laki meminjam ini kembali. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia kembali mengumpulkan harta, bekerja siang dan malam, menabung, mengumpulkan 1.000 dinar lagi. Sementara itu, di seberang pulau, laki-laki yang meminjami tersebut sedang menunggu-nunggu adanya kapal yang datang di dermaga. Karena hari itu adalah hari jatuh tempo sesuai dengan perjanjian mereka berdua. Dia menunggu, menunggu, dan menunggu. Namun, dia tidak melihat ada kapal yang datang pada hari itu. Dan dikisahkan bahwasanya laki-laki ini yang menunggu pengembalian 1.000 dinar miliknya, disebutkan bahwasanya pada saat itu dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Kondisinya tidak seperti dulu lagi. Dia sekarang menjadi orang yang banyak kehilangan harta, banyak kebutuhan, banyak yang dia tanggung. Namun hartanya menipis. Dia tunggu-tunggu dan terus menunggu. Tidak ada kapal yang datang. Beberapa hari berlalu, nihil, tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari, dia berada di satu tepi pantai. Fa'iza bil khosabatil lati fihal mal. Tiba-tiba dia mengambil sebongkah kayu. Fa'akhodzaha li ahlihi hatoban. Maka dia ambil kayu itu dengan niat untuk dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Padahal kayu tersebut berisi 1.000 dinar yang dititipkan oleh saudaranya di seberang pulau. Beruntung kayu tersebut tidak langsung dia bakar. Dia belah terlebih dahulu. Setelah dibelah, dia menemukan di dalamnya ada sepucuk surat dan bungkusan 1.000 dinar emas. Kemudian dia membaca sepucuk surat dari saudaranya yang berisikan permohonan maaf bahwasanya dia tidak bisa datang tepat waktu karena tidak menemukan kapal atau perahu. Ikhwatul iman, beberapa waktu kemudian saudaranya yang meminjam datang dari seberang pulau. Dia datang membawa 1.000 dinar. Kemudian dia sodorkan kepada saudaranya tempat dia meminjam. Kemudian dia mengatakan, aku mohon maaf, aku tidak bisa datang tepat waktu karena kendala-kendala yang aku hadapi. Ini 1.000 dinar, aku kembalikan saat ini. Aku mohon maaf atas keterlambatan ini. Bayangkan teman-teman, kejujuran yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia sudah menitipkan 1.000 dinar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada saudaranya. Namun dia tidak bergantung kepada lautan, kepada ombak, kepada kayu. Dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kendati demikian, dia tetap berupaya untuk tetap meyakini dirinya bahwasanya 1.000 dinar ini benar-benar dikembalikan kepada saudaranya. Dia kembali mengumpulkan harta, menabung, sampai kemudian dia datang membawa 1.000 dinar lagi. Namun, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh laki-laki yang memberikan pinjaman tersebut.
Hal kunta ba'asta ilayya bisyai. Bukankah engkau telah mengirimkan sesuatu kepadaku? Tampaknya, laki-laki yang meminjam ini, dia berupaya untuk menyembunyikan perbuatannya. Yang memasukkan 1000 dinar ke dalam kayu, dia berharap itu hanya cukup Allah yang tahu. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitungnya sebagai pahala untuknya di akhirat kelak. Dia berupaya menyembunyikannya. Dia mengatakan, aku mengatakan kepada engkau, aku punya kendala untuk datang. Sekarang aku bisa datang, ini 1000 dinarnya. Laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini dengan jujur dia mengatakan, fa innallaha qad ada anka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia telah menyampaikan titipanmu kepadaku. Allazi ba'asta fil khosyabah. Titipanmu yang engkau masukkan ke dalam sebongkah kayu itu sudah sampai kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikannya kepadaku. Maka silakan engkau bawa lagi 1000 dinar ini. 1000 dinar ini milikmu. Hakku sudah aku dapatkan. Dia mengucapkan itu dengan jujur. Padahal kalau dia mau, kalau dia tamak akan harta, dia bisa saja mengambil 1000 dinar tersebut. Dia bisa mendapatkan 2000 dinar. Namun itu tidak dia lakukan karena takut kepada Allah, karena dia meyakini bahwa Allah melihat apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menceritakan, para sahabat setelah mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW, para sahabat berdebat. Mereka berdebat siapakah di antara kedua laki-laki ini yang lebih soleh, yang lebih bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, sampai-sampai para sahabat berdebat, memperbincangkan siapa di antara kedua orang ini yang lebih amanah. Yang meminjam, dia sangat amanah. Yang memberikan pinjaman, dia juga amanah. Dia jujur mengatakan bahwasannya apa yang aku pinjamkan sudah dikembalikan oleh Allah. Ini kisah yang luar biasa. Kesimpulannya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang mengatur kejadian itu semua. Allah lah yang mengatur pada hari itu dia tidak menemukan kapal dan perahu untuk menyeberang. Allah pula yang mengatur laki-laki tersebut menemukan sebongkah kayu. Allah pula yang mengatur sebongkah kayu yang dilempar ke lautan tersebut, dia terdampar di lokasi yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga dia ditemukan oleh pemiliknya. Laki-laki memberikan pinjaman, Allah pula yang mengatur dan memberikan taufik kepada laki-laki tersebut. Dia tidak langsung membakar kayu bakar tersebut, namun dia lebih dulu membelahnya, sehingga dia menemukan sepucuk surat dari saudaranya dan menemukan 1000 dinar di dalamnya. Allahu Akbar. Ikhwatul iman, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan di muka bumi dan di langit begitu saja, tanpa ada tujuan dan hikmahnya. Semuanya telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, seseorang, berapapun besar hutang yang dia miliki, namun jika dia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutang tersebut. Sebesar apapun hutang tersebut, dia niatkan dalam hati untuk membayarnya, Allah pasti kasih jalan. Sebaliknya, jika seseorang dia meminjam harta milik saudaranya, kemudian dia memiliki niat yang buruk, dia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka sekecil apapun hutang tersebut, Allah tidak akan memberikan dia taufik untuk mengembalikannya. Dan ini termasuk kezaliman yang kelak akan dituntut di akhirat. Kemudian, perhatikan betapa dua orang laki-laki ini memiliki prasangkaan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini, cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin, prasangkaan yang baik itu berbuah manis. Ana inda zonni abdibi. Aku itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan prasangkaan hambaku. Kemudian, dari kisah ini kita juga belajar betapa berharganya amalan tawakal, hati yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita menggantungkan apapun kepada Allah, walaupun kita hanya ingin meminta sesendok garam, bergantunglah hanya kepada Allah. Namun tawakal harus disertai dengan upaya. Kita lihat laki-laki ini berupaya mencari kapal, bahkan berupaya untuk mencari tambahan 1000 dinar lagi. Allahu Akbar. Sungguh kisah yang luar biasa. Kemudian terkait referensi kisah ini, teman-teman bisa buka Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2291. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari kisah ini, dan semoga kita mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan pesan-pesan indah dari kisah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atuhu ilaik.
Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.